Bupati Kebumen Arbi Sugianto menerima kunjungan lapangan tim penilai Satya Lencana Wirakarya bidang pemerintahan dalam pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kelautan Kabupaten Kebumen di Pendopo Konservasi Penyu Kaliratu, Jogosimo, Kecamatan Klirong, Rabu 18 September 2024. Turut hadir Asisten 1 R. Agung Pambudi, tim penilai dari Kemendagri, serta Forkopimcam. Ketua tim penilai Ani Afrida Sinaga mengaku senang dengan kunjungan lapangan ke konservasi Penyu Kaliratu. Bahkan mereka berkesempatan melepas tukik dan menanam mangrove sebagai salah satu bentuk pelestarian dan konservasi. Kita udah lepas tukik, tukiknya ada yang lambat, ada yang cepat banget. Akhirnya ada sebagian teman yang nggak tega, dia mungkin ibu-ibu kali ya, dibawanya ke depan. Itulah kebahagiaan, jadi kayak anak-anak tapi ya secara spontanitas menikmati suasana. Jadi kami mengharapkan Bapak dan Ibu warga di sini tetaplah berkarya. Ini tidak hanya cuma untuk lingkungan hidup kita, ekosistem laut kita, tapi juga untuk kehidupan anak cucu kita ke depan. Sementara itu, Bupati mengaku optimis bahwa wisata Kebumen akan bisa mencapai posisi dikenal masyarakat luas karena Kebumen memiliki kekayaan alam dan konsep pembangunan sehingga Kebumen bisa lebih maju. Tadi Bu Jaga dan teman-teman semuanya, Pak Yogi tentunya sudah melepas tukik, ya? Melepas tukik, bagaimana asiknya di sana. Nah ini tentu belum tentu ada kebahagiaan di Monas sana. Tidak ada tukik di Monas. Dan ini tadinya merupakan dikelola oleh teman-teman dari Pokdalwis, kemudian peduli lingkungan, dikelola dengan baik, alhamdulillah sampai bertahan sampai sekarang. Dari Klirong, tim liputan Kebumen TV memberitakan.